ya. Ini juga mesti kita permintaan turun, artinya apa namanya ada COVID di sapi dan virus. Jadi kami juga menghimbau agar dalam memang beberapa lagi dapat musibah ya, ini cukup terkendali. Kemudian sekarang kita PMK yang memang harus kita bagaimanapun. Hari ini kita mendistribusikan 4.200 dosis vaksin dan obat-obatan. Dan untuk vaksin ini merupakan tahap pertama untuk pengendalian PMK dan akan nanti didistribusikan lagi sesuai kebutuhan dan profesional dari provinsi. Ini di Sumbar kan 4.200 ya? 4.200. Ini memang pengajuan Sumbar atau memang sudah kita berdasarkan proporsional populasi, kemudian target prioritas dan tingginya kejadian di provinsi tersebut. Bu, tadi sapi itu kan tidak sekali suntik katanya. Iya. 4.200 itu cukup berapa kali? Untuk tahap pertama 4.200 satu kali suntik. Satu kali suntik. Ini ada kemungkinan tahap kedua nanti. Ada tahap kedua dan tahap ketiga. Seperti. Target kita sampai tahap pertama ini selesai maksimal tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli. Sumatera Barat kerja tanggal 2 Juli. Seminggu lah, kita kerja seminggu. Sampai hari ini sudah 4.400. Inkubasi virus itu 14 hari. Jadi kalau dalam 14 hari dia tidak mati dan tidak ini kan dianggap sembuh. Artinya sapi yang mungkin ada dari tanggal 11 pada 14 hari dia enggak sembuh. Jadi kalau enak itu dari hari ini kita mundur aja 14 hari. Ya, 14 hari dari tanggal 25 berarti kan 10. Jadi dan sapi yang sakit dari tanggal 11 ke tanggal 10 dinyatakan sudah sembuh. Jumlahnya 2.000-an. 2.000-an yang sembuh. Jadi 4.400. Yang sedang sakit sampai hari ini pun yang dinyatakan mati karena PMK juga tetap aja 4.400. Jadi artinya terima kasih ke kawan-kawan. Orang lakuk dia cepat diobatin. Kalau diobatin, dia bisa bertahan baik. Pak sasaran nanti vaksin ini, tapi peras di mana saja? Peras itu kan tempatnya di kita Padang Panjang, Agam itu di Lasi, terus di Solo, Solo itu ada Surukam, di ya, Surukam dari Pam, di Solo Selatan, Solo, Musa Pam.